Hari ini semua pati. Sudah 4 tahun saya 2019. Tadi dialog dengan mereka rasanya 2 tahun penantiannya memang cukup lama, bahkan beberapa itu sebenarnya sudah berangkat agak lebih awal lagi. Rasanya mereka cukup berbahagia. Tadi saya tanya beberapa jemaah, mereka mengungkapkan suasana yang gembira dan berharap betul bahwa mereka bisa berangkat. Namun demikian, kita juga terima kasih karena semua memperhatikan. Dari data BPRD Provinsi, data dari pemenang, semuanya komplit ya. Semua siap mendampingi. Dan tentu saja mereka berharap nanti bisa lancar. Banyak loh di antara mereka yang baru naik pesawat terbang hari ini. Bahkan tadi seorang penjual pecel yang sehari nabung 10.000 bisa berangkat haji. Tentu cerita ini cerita membahagiakan sekaligus mengharukan bagaimana semangat mereka untuk beribadah. Ya, mudah-mudahan mereka menjadi haji yang apa namanya mabrur ya, dan kemudian nanti akan baik. Ya, mereka mendoakan Indonesia lebih baik. Ya. Harapan Pak kepada jemaah haji yang masih di daerah, Pak. Kenapa? Iya, ya, betul. Ini kesehatannya karena juga dari pemerintah melakukan checking, semuanya di swab ya. Kalau apa ketahuan pasti akan diatur lagi, sambil tentu saja kita ingatkan karena di sana ini cuacanya lagi panas sekali, maka jangan sampai terjadi dehidrasi. Maka dari pendamping-pendamping menjadi penting untuk selalu mengingatkan. Ya. Jadi yang belum berangkat siap-siap jaga kesehatan. Ya. Oh, nah. Aku bisa gil ini ya.